Ingat 10 juta Arif. Amin, amin. Cara bermainnya kamu hanya duduk di sini saja. Oke, ini namanya bangku perjuangan alias baper. Jadi kamu harus berjuang, gak boleh keluar dari bangku ini. Gak boleh sama sekali kabur. Karena kalau kabur kamu gagal. Di sini nanti akan banyak sekali surprise-surprise yang ada di kotak. Kamu apapun yang terjadi, jangan berhenti bernyanyi. Mudah saja, simple. Suara kamu, penampilan kamu akan dinilai oleh Jury Killers. Are you ready? Ready. Siap? Siap. Arif, kasih yang terbaik buat Killer Karaoke Indonesia. 3, 2, 1, go! Killer Karaoke Indonesia. Start! Suatu malam yang biru, tanpa dirimu, berjuta-juta rindu. Ku barengmu, sendiriku pun harus menikmati nyanyian sang rembulan. Engkau yang seharusnya di sisiku, engkau yang selalu ada di hayatku. Semoga kau mendengar lagu ini yang ku cipta untukmu. Yeah. Oh kasih. Di sisiku engkau yang selalu ada di hayalku. Semoga kau mendengar lagu ini yang ku cipta untukmu. Oh kasihku, ini laguku hanya untuk dirimu. Tanda cintaku padamu. Ada apa aja Rif? Ada kala jengking. Oh my god, come on man. Ada iguana. Ada ulet. Ada tikus. Guys, gimana menurut Jury Killers? Melky, penampilan dari Arif. Arif, wow. Saya setuju sama yang dikatakan si Raffi. Kamu aman. Yang improve-nya itu loh, yang pas lagi kamu ketakutan ya. Satu malam yang biru. Iya itu. Itu. Itu kamu teriak karena melihat binatang itu baru dimasukkan kan? Iya. Jadi itu tapi membuat nyanyi suara kamu jadi makin bagus dan bersatu sama lagunya. Keren. Wow. Thank you. Apaan? Jadi improvisasi yang gak sengajanya bagus. Improvisasi yang gak sengaja tapi bagus jadinya masuk sama lagunya, okay. Sama musiknya gitu. Ah, gitu. Kan kita biasanya tanya sama ahlinya Danang kalau masalah suara masalah ya. Masalah suara. Biasanya kita cuma Danang teriak-teriak aja kan, tapi ini bagus gitu loh. Danang? Halo, Arif. Iya, Mas Danang. Arif. Ya, Mas Danang. Arif hari ini nyanyi Malam Biru. Iya. Ya. Tapi penampilan kamu gak sebiru malam hari. Oh. Kenapa? Suka beda. Iya. Aku ngeliat suaranya oke sih, suaranya bagus gitu. Satu malam yang biru, tapi sama seperti peserta yang sebelumnya sih masih. Powernya itu kurang gitu. Terus kamu itu tipikal orang yang kalau menyanyi susah mangap kayaknya. Jadi cuma
cuman sekedarnya satu malam yang biru. Nyanyi yang bener dong. Coba kasih chord nadanya sayang. Satu malam yang biru tanpa dirimu berjuta-juta rindu. Ku padamu sendiriku pun harus menikmati nyanyian sang rembulan. Kenapa tadi gak kayak gini? Mas Dana, mungkin dia kalau dikasih hand mic baru bisa enggak. Kali. Jadi enggak ada masalah kalau mulut itu kalau nyanyi ya A, I, U, E, O-nya namanya pronunciation-nya harus jelas. Jadi artikulasinya tadi kurang oke. Tapi secara suara aku bilang oke, bagus. Tepuk tangan boleh berhenti. Cuman kurang mangap aja. Jadi kayak yang kita ngeraba-raba gitu. Apa sih gitu kayak Anwar abis ini ya. Silakan Anwar. Halo Arif. Halo Mas Anwar. Oh ya Allah emang. Seneng ini bahagia Mas Wastri. Arif. Aku ngeliat perform kamu tuh kayak lagi denger penyanyi lagi nyanyi. Denger penyanyi lagi nyanyi. Profesi kamu apa? Kenapa? Pos profesi. Kamu. Udah. Kerjaan kamu apaan? Saya karyawan swasta, Mas. Tapi hobi nyanyi? Iya, hobi nyanyi aja sih. Suara kamu tuh bagus banget di telinga aku. Oh, thank you. Terima kasih. Enggak. Oh. Tadi kamu tuh takut apa enggak sih sebenarnya? Takut banget. Tapi di kotak itu kamu gak kelihatan takut sama sekali, kelihatan kayak berani. Oh. Kayak merem ya, jadi kayak merem loh. Jadi ekspresinya tadi gimana dia? Ekspresinya oke. Kamu improve di dalam begini-gini goyangnya kepalanya. Goyangnya bagus ya. Terus tangan kamu ada ketuk-ketukan gini-gini, terus kaki kamu gini-gini, badan kamu gini-gini. Aku liatin-perhatiin semua bagus. Thank you Mas Anwar. Keren Arif, keren. Bagus ya, Anwar seneng ya.